Halo teman-teman Primary 4 Religious Education. Hari ini teman-teman dan orang tua teman-teman dapat berdiskusi mengenai giving proper response. Sebelum teman-teman memulai diskusinya, teman-teman dapat mengajak orang tua teman-teman untuk berdoa bersama. Baik teman-teman, sudah siap untuk memulai diskusinya? Teman-teman, saat ayah atau ibu teman-teman memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman, bagaimana respon teman-teman? Misalnya nih, cuaca sedang sangat cerah dan teman-teman ingin sekali bermain di luar rumah. Lalu, teman-teman meminta izin kepada ayah atau ibu di rumah untuk memperbolehkan teman-teman bermain di luar rumah. Namun ternyata ayah atau ibu teman-teman tidak memberikan izin karena ayah atau ibu teman-teman sedang bekerja dan tidak bisa menemani teman-teman untuk bermain di luar. Kemudian bagaimana respon teman-teman? Menurut teman-teman, kenapa sih ayah atau ibu teman-teman tidak memberikan izin kepada teman-teman untuk bermain di luar? Coba teman-teman diskusikan bersama orang tua di rumah ya. Lalu, adakah contoh lainnya saat ayah atau ibu teman-teman memberikan jawaban yang kurang sesuai dengan keinginan teman-teman? Coba teman-teman tuliskan ya beberapa contoh lainnya. Kemudian teman-teman coba tuliskan juga alasannya mengapa orang tua teman-teman memberikan jawaban yang kurang sesuai dengan keinginan teman-teman. Baik teman-teman, diskusi hari ini sampai di sini dulu. Oke teman-teman, ayat bacaan kita hari ini adalah Amsal pasal 15 ayat yang pertama. Coba teman-teman cari dulu ayatnya di Alkitab, kemudian teman-teman bisa merenungkannya bersama orang tua di rumah. Terima kasih teman-teman Primary 4 karena telah menonton video Religious Education hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tuhan memberkati.